Jumpa lagi dengar Motor Legend. Perjalanan baru dimulai. Explore Magelang. Dampit. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be. Menanam tembakau di kemiringan hampir 75 derajat tuh. Keren. Motor tua. Tuh udah itu ibu-ibu kuatnya bikin malu gue, jadi malu bu. Gih sun sayur kolnya subur-subur cuy, segera lihatnya. Tuh kota Magelang posisinya di bawah awan. Kalau dari rumahku sih ke sini sekitar 26 menit lah. The power of emak, tiga ibu-ibu perkasa. Tadinya gue mau berhenti, cuman karena ada ibu-ibu dan si juga lah. Mereka kuat-kuat banget, jalannya nanjak terus. Ini mata airnya. Di mata air tak ada air mata, kata Iwan Fals. Menurut rumor penduduk setempat, katanya kalau malam-malam di sini terang benderang seperti kota. Kalau kamu beruntung mungkin kamu bisa melihatnya. Ngeri cuy.
tadi nanjak ditemenin ibu itu. The Mystic Valley of Dampit. Itu lahan pertaniannya berapa tuh? 75 derajat lebih kayaknya tuh. Bayangin. Tanaman tembakau. Di sini tadi aku tanya harganya itu basah 6.000 per kilo. Bayangin, murah banget. Amazing view. Tembakau kualitas super nih. Jadi tembakau itu bisa dibilang kualitas super. Kalau di pagi hari dia dapat sinar matahari, tapi di sore hari dia nggak kena sinar matahari. Jadi kalau di Sumbing itu posisinya yang di sebelah timur Gunung Sumbing. Motor juara. Camping ground di Dampit ya, sunrise view. Jadi teman-teman kalau mau camping di sini tempatnya nih. Kabutnya udah mulai nyerbu ke atas nih, kalau mulai siang gini dari bawah ke atas. Lah di atas itu puncak Sumbing, cuman selalu tertutup kabut. Jadi kalau motor-motor di sini tuh biar bisa nanjak dia, gear belakangnya diganti 39, sedangkan gear depannya 10. Kalau punya aku kan kemarin aku gantinya depannya 14, jadi masih nggak nendang. Ya sudah lumayan banget sih, sudah sangat lumayan. Cuman kalau untuk jalan yang ekstrim banget ini udah sangat susah. Kalau tipikal di Sumbing itu, kalau dia pagi hari subuh-subuh itu kabutnya ke bawah. Begitu mulai ya siang jam 7 jam 8 itu udah ke atas lagi dia.
Nah, ini mulai nyerbu nih. Luar biasa. Mulai ketutup. Dingin cuy. Kabut sudah mulai naik. Jurang. Ini sekitar jam 8 nih, dah baliklah, mau balik. Udah keringetan. Ini ada batu segede gaban nih. Tuh jurangnya tuh ngeri. Cabai lagi murah di sini. Per kilonya itu aku tanya sekitar 15-16 ribu. Ya, betulah petani. Kasihan juga kalau terlalu murah. Tuh kabut udah mulai naik. Cepat banget tuh gerakannya tuh. Bunga tembakau. Udah tua nih, nggak dipanen karena lagi murah kayaknya. Perjalanan balik, kalau tadi nanjaknya sekitar 1 jam, kalau turunnya paling cuma 20 menitan atau 30 menit lah. Udah 8:30, masih dingin cuy.